Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 4 hari bulan 10 2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab namanya Thimarul Jannah. Thimarul Jannah, dalam bab ini Tuan Syekh kita minta supaya kita sentiasa menjaga, mengamalkan perkara-perkara yang sunat. Sentiasa berwuduk. Walaupun kita tidak nak solat, kita ada wuduk, kena wuduk. Dan kita kena jaga kita punya adab-adab, beberapa adab yang akan diajar di sini. Di antaranya dalam berpakaian macam mana, adab dalam berkata-kata macam mana. Nah, ini kitab kita ni, pasal kita ni tentang adab. Faslun. Wa qad warada anna al-malaikata. Sebenarnya dia beri ni faslun ni duduk belakang lagi. Sepatutnya faslun di sini. Di tengok muka surat 47 baris yang ke 1 2 3 4 5 yang ke 6 tu. Ah, faslun tulis situ. Wa 'alaika bil ihtiraz 'anil najasati kulliha. Dan hendaklah kamu memelihara, menjaga diri daripada perkara-perkara najis semuanya. Maka jika mengenai akan dikau daripadanya sesuatu serta basahnya, maka segerakan olehmu dengan dibasuh akan dia. Mana kalau kita kena najis, basuh lalu. Jangan duduk tangguh sampai dia kering. Dan apabila mengena akan dikau janabah. Nah, tanda ni anak-anak weh, janabah tu junub. Kalau orang tua beraku perhubung dengan suami isteri, maka dia panggil berjunub lah orang tu. Ataupun anak-anak muda yang bermimpi, dia panggil mimpi basah, junublah dia. Maka segerakan olehmu dengan mandi pada ketika itu. Jadi eloknya lepas junub, lepas berjunub, berjanabah, kalau boleh pergi mandi sebelum tidur. Sebab apa? Sebab ni. Sebab dia kata, maka bahawasanya orang yang berjunub itu, orang yang berjunub itu, fa innal junub matrudun an hadratillah, jauh daripada hadrat Allah. Maksud dia apa? Maksudnya dia tak boleh melakukan beberapa ibadat. Orang berjunub, dia terhalang daripada melakukan ibadat. Contohnya, dia tak boleh solat, tulis itu. Kerana demikian itulah haram ke atasnya solat. Junub tak boleh solat. Dan berhenti dalam masjid, duduk dalam masjid tak boleh duduk. I'tikaf tak boleh. Lalu abidi sabil boleh. Dan baca Quran tak boleh. Dan tawaf tidak boleh itu. Jadi maknanya dia jauh tulisnya. Jangan kata dihalau tu tulis. Jauh daripada hadrat Allah. Sebab apa? Sebab dia terhalang daripada beberapa ibadat yang utama, yang besar, tak boleh buat. Baru sambung hak kita ni. Dan datang pada hadis bahawa malaikat tidak masuk ia ke rumah, tidak masuk ia akan rumah yang padanya orang yang berjunub. Itulah, ini perlu pada penjelasan. Tulis, tulis pelajar. Maksud dianya malaikat ar-rahmah.
Malaikat rahmat dia tak masuk kalau orang itu sedang berjunub. Dia tak masuk dalam rumah kau itu. Ha, jadi apa huraian dia? Ini perlu pada huraian. Tulis hadis. Hadis ini dari Ani bin Abbas. Pelajar-pelajar yang boleh tulis harap, tulis atas kepala kita awak. Nombor 48 tulis atas tu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun la taqrabuhum al-malaikah. Tiga kumpulan ini malaikat tak pergi dekat. Tiga kumpulan ini malaikat tidak dekat. Malaikat apa ni? Tulis malaikat rahmat. Adapun malaikat hak duk ambil nyawa, dia tak kira. Malaikat pencatat amalan, okey je, tak ada masalah. Ini malaikat yang tak pergi dekat ni, dia panggil malaikatur rahmah. Yang pertama al-junub. Tulis orang yang sedang berjunub. Malaikat tak pergi dekat dia. Yang kedua as-sakran, orang mabuk. Orang mabuk, malaikat tak mari sebab dia mabuk. Yang ketiga al-mutadammikhu bil khuluq. Orang yang pakai wangian yang berwarna seperti perempuan. Orang laki-laki tulis memakai wangian ataupun warna bauan macam orang perempuan. Orang perempuan kan dia pakai gincu lah, pakai apa ni, tepek merah sini, putih sini macam kenil lutung. Yang laki-laki ni dia pakai juga, jadi pak pandai itu. Ha, maka orang ni malaikat tak pergi dekat. Malaikat tidak pergi dekat. Tulis itu, orang yang berjunub mana yang tak pergi ni? Ha, tanda dulu. Jawab dia, orang yang berjunub, yang apa ni, yang tak mau mandi, mutahawin bil ghusli, tak mau mandi. Habis kalau kita tak nak mandi lagi, nak mandi pagi esok, contohnya orang ni berjunub malam, sejuk ah dia kata mandi malam ni, kita nak mandi pagi esok ataupun dia penat mengantuk, boleh tak boleh dia tangguh? Nah, jawabnya ada SOP penangguhan dia, ada di bawah. Tengok hadis. Tanda ada hadis. Tulis hadis ni rawahu Tabarani. Rawahu Tabarani wal Bazzar. Dan dalam apa ni? Dalam riwayat Abu Daud dia tukar. Dia tukar daripada sakran kepada jifatul kafir. Tulis riwayat Abu Daud dia tukar. Yang nombor tiga iaitulah bangkai orang kafir. Malaikat rahmat tak pergi dekat. Mana riwayat Abu Daud, malaikat tak pergi dekat tiga kumpulan, orang berjunub, bangkai. Bangkai itu maknanya mayat orang kafir. Maaf, kita guna bangkai silap. Terjemah Arab kata jifatul kafir, maknanya mayat orang kafir, jenazah orang kafir, dan juga orang yang menggunakan bawan yang berwarna macam wanita. Dia laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Tulis. Hadis yang kita baca tadi mula-mula tu rawahul Tabarani wal Bazzar, sanad dia baik. Kita kata alhamdulillah hadis ini betul. Jadi yang malaikat yang tak pergi tu, malaikat mana? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Adapun malaikat yang biasa ni, ha, pencatat amalan, dia akan pergi. Sesal satu masalah. Kata tengok kitab. Balik mula pada kitab. Dan apabila hilang malaikat, bila malaikat rahmat tak mari, nascaya datang oleh syaitan daripada tiap-tiap pihak. Nah, dia dua tu ya, kita ni sama ada kita bersahabat dengan malaikat ataupun syaitan akan mari dekat kita. Nauzubillah. Kata nauzubillah minasyaitan. Habis bagaimana kita nak hilangkan supaya malaikat tak lari, syaitan tak mari? Ha, tulis tengok di bawah ni. Dan takut olehmu bahawa makan kamu dan tidur kamu padahal kamu berjunub, maka mendatangi engkau dengan sebab demikian itu akan bala yang adidah. Ha, Tuan Syekh ni Melayu Arab. Tulis anak, adidah dengan mana yang pelbagai.
berbagai-bagai jenis bala mari. Sebab bila tak ada malaikat jaga, syaitan mari kacau kita. Maka jika lemah engkau daripada mandi pada ketika itu, maka janganlah engkau lemah daripada membasuh akan faraj dan berwudu. Jadi orang yang sudah melakukan persetubuhan ataupun dia mari hadas, hadas besar, junub, kalau dia tak nak mandi lagi, awak pergi basuh dulu kemaluan dan mandi, ya, berwudu. Boleh, kita kena berwudu. Nah, jadi kalau kita kata sudah berjunub nak makan, jangan pakai lagi puak lah, dia ambil wuduk dulu, basuh dulu anggota kemaluan dan ambil wuduk baru makan. Sebab apa? Kalau kita nak kata semua orang yang berjunub itu di malaikat tak mari, dia kontra dengan apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis. Larangan ini kontra bertembung dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Aisyah kata Nabi kalau dia berjunub, dia tak mau mandi lagi, fa arada an yakula aw yanam, dia nak makan ataupun dia nak tidur, tawadda wudu'ahu lis-salah, dia ambil wuduk dengan sempurna seperti nak solat. Ambil wuduk dengan sempurna seperti nak solat. Nah, jadi kita kena ingatlah. Maka hadis ni sahih dalam Muslim, itu SOP dia. Mana kalau orang yang sudah berjunub, dia tak mau mandi, pergi basuh, ambil wuduk. Atau dia nak makan, kena pergi ambil wuduk. Tulis. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata apa? Yukrahu lil junubi an yanam hatta yatawadda. Makruh, tak comel, tak juruh orang yang berjunub tidur tanpa ambil wuduk. Nah, dia ambil wuduk dulu, sejuk-sejuklah bangun dia. Hai, sejuk malahnya teh. Tak. Wa yustahabu idza arada an yakula aw yashraba aw yata'ama wati'aha awalan aw ghairaha an yatawadda. Makruh bagi orang yang berjunub nak makan ke, nak minum ke, nak mengulangi apa ni perbuatan yang pertama tadi ke dengan yang orang yang sama ataupun orang yang lain, mungkin dia ni banyak isteri, mesti dia kena ambil wuduk dulu dan dia basuh anggota kemaluan dia. Nah, ini, itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kena jelas ni. Saya takut orang terkejut ya, dia kata tak ada dengar apa. Siapa peringkat malaikat tak mari ni orang berjunub ni? Dengarlah ni, hadis ni jelas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam SOP orang berjunub kalau tak mau mandi kena ambil wuduk. Nah, insya-Allah jelas dah tu deh. Baik, mari kita pergi. Wa alayka bi tajdidil wudu' li kulli fardhatin. Tolehlah anak. Fadilat sentiasa berwuduk. Fadilat sentiasa berwuduk dan mentajdidkan wuduk. Dan atas engkau, mana menjadi kewajipan ke atas engkau, bahawa membaharu akan wuduk bagi tiap-tiap fardu. Jadi eloknya, eloklah. Walaupun kita ada wuduk dah, Zuhur tadi, nak solat asar, tak batal lagi wuduk. Elok kita pergi tajdid wuduk, mana renew balik wuduk. Bukan batal, ulang balik. Tapi kalau maghrib dengan isya tak payahlah. Nanti malam ni semua keluar turun belakang penuh pula. Paik-air tu. Nah, cabut paik sebab nak ulang wuduk tak payah. Tapi kalau jarak tu lama, Zuhur dengan asar, asar dengan maghrib boleh lah. Dan bersungguh-sungguh olehmu bahawa sentiasa engkau di atas taharah, atas berwuduk, dan baharukan olehmu akan wuduk tiap-tiap kali berhadas engkau. Jadi bila kita berhadas, pergi ke tandas, buang air, air kecil, ambil wuduk. Jangan tak ambil. Bukan nak solat. Bukan nak solat pun ambil wuduk. Biar kita sentiasa berwuduk. Sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Maka bahawasanya wuduk itu, tanda ni pelajar. Tulis. Sebab kenapa kena sentiasa berwuduk. Tulis tepi kitab tu, dia panggil tanda subtopik. Maka bahawasanya wuduk itu senjata bagi mukmin, dan manakala arah senjata itu hadir, ia nasyaya tidak berani. Tidak berani.
dia tambah hengah lagi, tidak berani oleh seteru di atas hampir kepadamu. Maknanya syaitan tak mari dekat kalau kita berwudu, insyaAllah. Kalau tidur pun tak bermimpi karut. Ha, kalau tidak jangan main mimpi macam-macam, jatuh-jatuh bangunan lah, tak kena apa ni, kena halau ke anjing ke. Jadi kita berwudu, insyaAllah kita selamat. Ini kisah, cerita ini. Cerita ni kita boleh pakai tak boleh pakai lah, sebab cerita orang. Dia kata, dikatakan seorang laki-laki datang kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala. Kita kena ingat istilah radhiyallahu anhu ni untuk sahabat. Kalau ulama-ulama kita kata rahimahullah, itu yang sepatutnya. Tapi ahli tasawuf ni semua, guru tasawuf dia radhiyallahu anhu, setara dengan sahabat-sahabat belaka. Dia kata, eloknya orang ni mari jumpa Abdul Hasan, minta ia akan dia bahawa mengajar ia akan dia akan kimia. Bukan kimia hok kita mengaji kelas tu. Kimia di sini tulis itu ilmu apa ni, buat emas. Ilmu nak ambil emas. Emas ke tempa emas ke, jadi apa ni, jadi cincin, jadi gelang ke apa. Yang pentingnya kimia ni ilmu buat emas. Oh, nak belajar ilmu emas. Maka menyuruh akan dia oleh Syekh bahawa bermukim di sini setahun. Muduk ke aku setahun, duk pondok dia setahun. Dan mensyarat ia atasnya bahawa mengambil wuduk tiap-tiap kali berhadas. Dan sembahyang dua rakaat sunat wuduk. Dan berjanji ia akan dia ajar. Kemudian daripada demikian itu, oh lama setahun kena ambil wuduk. Maka tatkala sempurna setahun pergi, demikian itu laki-laki kepada telaga, mencedok ia daripadanya akan air, maka naik timba dipenuhkan dengan emas atau perak, maka menuang ia ke dalam telaga kerana zuhud padanya. Tak sedar dah. Lepas tahu duduk berwuduk ni, tengok emas, tak ada. Campur balik dalam telaga. Dan datang ia kepada Syekh mengkhabar ia akan dia, maka berkata Syekh baginya, sesungguhnya telah jadi engkau seorang sekarang, sekalian engkau itu kimia, dan memberi pangkat ia akan dia hal keadaannya da'ian ilallah. Dia tulis berdoa, bukan berdoa. Kalau dah bahasa Arab kata da'ian ilallah, mana pendakwah. Syekh lantik dia sebagai pendakwah, boleh mengajar orang kerana dia sudah zuhud. Tak mau lagi kepada dunia. Kita kata ini cerita lah, hikayat. Dalam sunnah ada? Ada. Ingat ada cerita Nabi dengan Bilal radhiyallahu anhu. Nabi tanya Bilal, apakah amalan kamu? Hei Bilal, tulis ni apa? Apakah amalan kamu? Bila aku masuk dalam syurga, aku dengar tapak kaki muduk jalan dalam syurga depan aku. Buat apa Bilal? Bilal pun duduk termenung, apakah amalan yang dia buat sampai jadi hebat begini? Maka dia teringat amalan yang jadi hebat ni, apabila dia berwuduk, dia solat sunat wuduk. Haa, kena awal agak-agak kita. Lepas ambil wuduk, maya sunat ke dok? Senyum simpul. Bila dia ambil wuduk, dia solat sunat wuduk. Dia solat sunat wuduk, tak ada waktu larangan. Bila kita berwuduk lepas asar, kita boleh solat sunat. Berwuduk lepas subuh, boleh solat sunat. Buatlah. Eh? Siapa nak jadi orang hebat. Lepas ni, muakat timba air, kau keluar emas. Oh, sudah kita. Ha, boleh jadi orang panggil berapa. Ni, orang duduk sibuk-sibuk ni, dalam internet ni, goal. Berapa orang duduk jual emas ni. Ha, tak telah kau. Tak payah jual emas dah kita. Ni pakai timba emas. Benar? Oh, kaya raya. Baiklah. Itu cerita lah. Yang pentingnya, kita ambil kelebihan berwuduk selepas solat sunat berwuduk ini, ambil daripada kisah Bilal, itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atasmu, mana tanggungjawab awak dengan sembahyang dua rakaat tiap-tiap kali kamu mengambil wuduk engkau? Kalau boleh gak setiap kali kita berwuduk solat sunat wuduk. Maka jika tiada kuasa engkau bahawa engkau mengetali atas taharah, jadi kita nak ambil sentiasa berwuduk, sentiasa tak
orang panggil tak kuat. Kita ni bahasa jadi banyak mudah batal wudu dah. Penyakit terkentut sentiasa. Maka bersungguh-sungguh olehmu akan bahawa tiada engkau tinggal akan dia pada ketika duduk dalam masjid. Bila kita nak masuk masjid, nak solat tentu dah kena ada wudu. Nak masuk masjid mengaji Quran ke dengan kuliah ke, ambil wudu dulu. Dan ketika baca Quran, biar ada wudu. Dan ketika masuk majlis ilmu, kena ada wudu. Lepas ni kita nak suruh pelajar-pelajar kita angkat tangan. Ni kita ada majlis ilmu ke majlis apa ni? Majlis ilmu. Berapa orang yang tak ada wudu, angkat tangan. Tak sengat ke? Berapa orang ada wudu? Orang ada wudu, apa orang? Alhamdulillah ramai. Tak kira lah lepas, memanglah kuliah lepas maghrib ni awak jaga wudu sebab nak solat isya. Kuliah lepas subuh kena jaga wudu. Kuliah lepas asar kena jaga wudu. Kuliah lepas isya kita mengaji Quran biar berwudu. Boleh? InsyaAllah kata. Kena boleh. Dan duduk bagi zikir. Kita nak zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kena ada? Kena ada wudu. Dan seumpamanya demikian itulah daripada segala ibadat. Apa ibadat kita nak buat? Biar ada wudu. Nak solat memanglah kena ada wudu. Ibadat yang tak perlu kepada wudu, tapi kita berwudu. Barulah kita jadi kemah. Dan apabila, tengok kitab. Dan apabila mengambil wudu engkau atau mandi engkau, maka takut olehmu bahawa engkau menyimpankan atas perdu itu daripada demikian itu. Gapa dia menyimpan apa tu? Tengok arak kata. Fahzar an taqtasir ala al-fardi. Wallahu akbar. Jauh jarak tu. Tulis apa? Bahawa jangan engkau hanya berpada. Tulis. Menyimpan tu berpada buat hak fardu saja. Dan sayugianya engkau menjaga juga perkara-perkara yang sunat wudu. Kita hak fardu wudu ada berapa? Lapa tak ingat aku atas balik pasti mula. Berapa fardu wudu? Yang pertama niat, lepas tu basuh muka, tangan, sapu kepala. Ni yang fardu. Dia tak buat hak lain tu. Syekh kata, mu jangan malas antak tasira alal fardi, kamu hanya berpada dengan buat hak fardu saja, jangan. Bahkanlah saya gia bahawa engkau memeliharakan atas segala yang sunat-sunatnya. Kita kena buat hak sunat. Apa dia sunat? Sunat wuduk bermula dengan baca bismillah. Lepas tu basuh tangan dulu. Baca bismillah. Masuk air dalam hidung. Berkomo-komo, bersiwak. Lagi? Barulah kita basuh muka sekali dengan niat. Itu dia panggil maknanya yang sunat kena buat. Dan adab-adabnya kena jaga. Apa dia adab berwuduk? Jangan duduk buah tengah ambil wudu. Ni yoya macam jual ikan sembuh. Macam duduk pasar ikan. Kalau tengok budak-budak ni ambil wudu dekat paik tu, tukang orang jual ikan. Tukar ke tak tukar? Jangan buat lah. Kita SOP dia nya beradab, diam, baca molek. Dan ada-adanya atas umpama barang yang sampai akan dia daripada mandinya dan wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ada SOP-nya, kita kena tengok apakah cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan cara Nabi kita berwuduk. Nabi kita siwak, masuk air dalam hidung, istinsyak, komo-komo. Waktu dia basuh kepala dia macam mana? Dia sapu semua sekali kepala dia sampai ke belakang, pergi balik ke depan. Kena buat, jangan duduk main. Macam tuyuk mandi. Mau kena tuyuk. Gapa tuyuk? Helikopter. Gapa lagi? Kapa awak panggil gapa tuyuk? Pepatung tu bahasa Malaysia deh.
pepatung itu makna pepatung. Orang Kelantan panggil tuyuk. Eh, mu tengok tuyuk mandilah guna. Ekor dia peh. Dia ni pun colik air serai sini. Takut kucabar je. Lak, itu tidak sunnah. Kalau sunnahnya kita kena buka kepala, ambil wuduk ni, ni dua tangan, tok sini, tolok ke belakang, sapu balik ke depan. Sunnah. Tuan Syekh kata, mu kena jaga semua. Yang sunnahnya, yang rukunnya, yang apa ni, adat-adatnya kena buat, mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sayugia bahawa engkau mandi pada setengah waktu dengan diniat akan tanazzuf. Boleh berbagi. Tanazzuf. Mana kita mandi ni, kita niat nak berbut, apa ni, nak bersihkan diri. Sebenarnya mandi kalau tidak junub tak payah niat. Tapi ada kalanya kita niat nak bersih diri, tanazzuf dia panggil, tanazzuf. Dan jika tiada mengenai janabah sekalipun. Mana? Biasanya bukan biasalah. Kalau mandi junub memang kita kena niat. Hak ni mandi biasa pun niat juga. Niat apa? Niat nak bersihkan diri. Nak bersihkan diri. Kalau tak niat pun tidak jadi masalah, mungkin kita nak mandi. Dan datang menyungguh-nyungguh. Gapo dia pula menyungguh-nyungguh wei? Menyungguh-nyungguh ni maknanya galakkan. Tulislah anak wei. Kena ada pensel setiap orang. Dan datang galakkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mandi hari Jumaat bagi semua orang yang menghendaki hadir akan dia. Siapa nak ismaya Jumaat, kita sunat mandi dulu. Mandi apa tu? Mandi sunat Jumaat. Ingat Jumaat, ingat mandi. Tambah salah lagi dah. Biasa ingat Jumaat, ingat selawat, ingat kafi. Minggu ni kita tambah, ingat Jumaat, ingat. Ada orang mandi mai Jumaat tak mandi ada? Degah teh mu ni. Pro, ni yang panggil ayat provokasi ni. Nak kata kau kawan, mana boleh, tak baik. Ayat sunnahnya, apa dia? Kena mandi. Dan maka atak engkau dengan dia, iaitu memadai pada membersihkan dia. Maksudnya kalau kita dah mandi, comel lah mandinya dengan sabun. Sudah mandi pakai minyak wangi, pakai minyak atas, hok bau sedap, mari masjid. Tetapi pada setengah daripada beberapa waktu, mana sebahagian waktu kita kena buat macam mana? Dan pada hak setengah orang, apabila selesai engkau daripada berwuduk, demikian lagi mandi, kita kena baca doa selepas wudu. Apa dia doa lepas wudu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ingat. Ingat zikir, ingat apa? Perisai Muslim. Bermain. Ingat zikir, ingat. Perisai Muslim. Perisai Muslim ni kecil lah. Tapi dia punya nilai dia, kalau kita hafal semua doa-doa ini, kita telah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian besarnya dalam kehidupan kita. Ingat dah buku ni. Ingat warna ninggal semua dah. Jangan ingat. Kelebihan baca-baca ni dah dalam perisai. Banyaklah kelebihannya. Doa lepas ambil wuduk tu. Dibukanya pintu langit, pintu jadi macam. Kita hari ni kita tak sedut bicara bab kelebihan tu, kita nak pergi kita. Dan di atas engkau, tulis itu apa? Dan di atas engkau, maknanya mesti kamu kena jaga. Jaga apa? Tulis, ini tajuk baru. Tulis tajuk dia, faslun pada menjaga adab-adab sunnah yang zahir dan yang batin. Adab nak jaga sunnah yang zahir dan yang batin. Dan hendaklah engkau menjaga akan adab sunat pada zahir dan pada batin, dan pada adat dan pada ibadat. Empat benda, zahir, batin, adat, ibadat, semua sekali kita kena buat. Boleh ke tak boleh? Kena kata bolehlah, insya-Allah. Kalau kita buat dua, kita buat semua empat ni, apa jadi? Tengok ni. Nasaya sempurna bagi engkau mutaba'ah.
Apa dia makna mutaba'ah? Mutaba'ah apa? Ha? Ya. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mutaba'ah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sempurna bagi engkau iktidak. Iktidak itu maknanya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulur Rahmah wa Nabiyul Huda, Rasul yang bawa rahmat, Nabi yang bawa petunjuk. Kita atas dunia ni Allah Ta'ala suruh kita ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ikut Nabi, nak ikut siapa? Dia kata saya ikut ayah saya. Ayah awak pun kena ikut Nabi juga. Dengar ni. Gini tulis peraturan beribadah. Ataupun dalam bahasa Qawi dia panggil SOP ibadah. Tulis SOP ibadah. Dan jika sungguh engkau bahawa engkau menjadi sebahagian daripada siddiqin, orang yang benar dengan Allah, benar dalam beragama, maka jangan engkau masuk pada sesuatu ibadat, pada suatu adat, lebih lagi ibadat, sehingga engkau periksa dan engkau tilik adakah masuk padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang daripada sahabat yang a'immah, imam-imam yang besar. Belik ke ayat dia? Kau boleh faham? Faham kau belik? Faham? Maksud dianya, apa saja mu nak buat, adat ke, ibadat ke, kita tengok. Adakah dia dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Ataupun imam-imam yang besar buat, baru kita buat. Maka jika tiada dapat engkau, akan mereka itu masuk mereka itu padanya, serta kuasa atas demikian itu, maka tahankan olehmu daripadanya. Benda ni mudah ya, simple. Nabi boleh buat, tidak dihalang oleh musyrikin, oleh Quraisy, tidak dihalang oleh Yahudi, tapi Nabi tak buat. Kita pun tak usah buat juga. Baulah kita betul mutaba'ah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika melengkapi, akan dia oleh harus sekalipun. Mana benda ni benda harus. Biasanya dalam adat ni benda harus. Dalam ibadat, tulis apa? Tulis kaidah. Tulis atas kepala kita. Kaidatun. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam semua perkara, kehidupan kita ni harus. Kita nak makan roti ke, nak makan nasi ke, nak makan apa-apa. Ya, benda yang baik lah, jangan pergi makan racun. Harus. Kita nak pakai baju, ikut Arab ke, ikut orang putih ke, ikut apa? Ikut India ke? Tak. Boleh. Tapi kalau ikut pakaian orang kafir tak boleh. Pakaian yang biasa. Dia panggil tashabuh bil kufar, lah, tidak boleh. Maka dia panggil al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dalam perkara kehidupan harus kita boleh buat. Sehingga datang dalil mengharamkan. Contoh dalil haram, Nabi kata boleh pakai apa saja nak pakai, tapi jangan tashabuh, jangan meniru pakai orang kafir. Itu haram. Dia ada sekatan. Tulis kaedah selagi selanjutnya. Wal aslu fil ibadati. Tulis apa? Wal aslu fil ibadati at-tawakuf. Ataupun tulis struk al-man'u. Asal dalam ibadat tak boleh buat, kecuali ada dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, baru kita boleh buat. Kita nak buat apa ni, ibadat ni. Ibadat apa? Contohnya kita kata solat. Tali solat duha. Solat duha Nabi solat 2 rakaat, kita nak mai 3 rakaat, boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Kalau 4 rakaat boleh.
gitu dia panggil kaedah. Tak boleh mereka-reka ibadat, modify ibadat tidak boleh. Banyaklah contoh kalau kita tunjukkan hak Nabi tak ajar kita buat, hak Nabi ajar kita tinggal, ini kerugian besar bagi umat sekarang. Maka mana benda harus, maka bahawasanya mereka itu tidak menahani mereka itu daripadanya, dia tak buat benda tu melainkan kerana khabar, ada riwayat, dia jumpa hadis ke, dia jumpa kata-kata asar sahabat ke, ia menyebabkan mereka tak buat benda tu. Jadi kita tengok orang itu tak buat, kita kena tanya kenapa Tuan Syekh tak buat. Dia kata Nabi larang, Nabi tak buat, sahabat-sahabat tak buat, atau sobat. Dan jika melihat engkau akan mereka itu masuk padanya. Kita tengok ulama-ulama ni buat benda ni. Banyak kan ibadat-ibadat pelik sekarang ni. Zikir melompat-lompat contohnya. Hak joget pun ada. Hidup bunyuk di kubur pun ada. Macam-macam ibadat ada sekarang. Bergendang dalam masjid ada. Ini orang tarah ahli agama buat ni. Maka kita kena tahu ada kesandaran dia betul atau tak betul. Tanya dia, Tuan, bapa ustaz ambil di mana ini? Dia kata Nabi tak buat, sahabat pun tak buat, ambil mana? Cari-cari-cari, jumpa daripada kumpulan tertentu. Kita kata lak, tidak boleh kita buat kecuali mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tahu hal ini Nabi buat. Maka kita ketahui olehmu, mula-mula akan kaifiat, kita kena tanya bagaimana cara kaifiat nak buat benda ni, dan ikut olehmu dengan mereka itu yang demikian. Jadi kita tanya cara nak buat pula. Nabi buat dah, tapi cara macam mana? Nabi berzikir, tapi cara dia macam mana? Nabi zikir tak lepas solat. Cara dia pegang mikrofon kuat-kuat lau satu kampung dengan ke pelahan-pelahan. Jadi pelahan-pelahanlah kita buat. Dan sesungguhnya menahani, maknanya tidak melakukan, setengah ulama dengan makan buah tembikai. Nyanyi kok ulama ni. Dia kata ada ulama tak makan buah tembikai. Dan berkata ia bitikh. Al-bitikh. Dia kata sesungguhnya telah sampai akan kami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan akan dia. Aku tahu Nabi makan benda ni. Akan tetapi tidak sampai kepada kami kaifiat mencapainya akan dia. Cuma kita tahu macam Nabi kita makan. Dia belah 4 ke, belah 6 ke, lentang gini ke, tak tahu. Maka kerana demikian itu aku tinggal akan dia. Kita kata ini kadang-kadang terlebih sangat SOP pun susah juga. Nabi suruh kita makan buah kurma. Kalau kata Nabi makan buah kurma, Nabi makan buah ni, bitih, ada riwayat kata Nabi makan. Tak payahlah sama mereka pergi siasat belakanglah gimana cara makan. Saya makan dengan sudu boleh tak? Lah. Yang pentingnya jangan langgar SOP syariat. Iaitulah makan dengan tangan kanan, makan baca. Itu je yang sunnah. Kadang-kadang orang-orang yang ahli ibadat ni dia perberatkan, memperketatkan benda yang dia, yang boleh dilonggarkan. Tapi yang bahaya laginya melonggar perkara yang ketat. Ini bahaya. Jadi kita kata dalam perkara harus, bak makan minum, boleh dilonggarkan. Boleh dilonggarkan. Dalam bak ibadat, perketatkan. Jadi kita pula dalam bak ibadat longgar, dalam bak makan minum pergi ketat pula. Susah. Ayuh kita lagu ni. Allahu Akbar. Ni macam-macam manusia ni, dia suka cari benda-benda pelik-pelik, keras-keras. Tak? Suka benda tu lagu tu. Kalau menyusahkan orang lagi sedap. Jadi Nabi suruh yasiru wala tu'asiru. Kita suruh pergi cari hak payah-payah pula, menyusahkan orang. Kata Tuan Syekh, telah terdahulu pada barang yang dahulu daripada fasal ini dan lagi akan datang pada barang yang kemudiannya insya-Allah, iaitulah beberapa adab yang muakkad. Tulis ana, yang muakkad mana? Yang dituntut
supaya kita menjaganya dengan sempurna. Jadi ada beberapa adat yang kita kena belajar. Adat ni kita kena belajar, kita kena jaga, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut sunnah ke tidak? Nak belajar adat. Dan kami sekarang pada pasal ini menyebut sepotong, mana sebahagian. Sepotong tu anak tulis sebahagian. Nubzatun, beberapa contoh daripada adabnya yang sayugia dipeliharakan atasnya pada adat, maka berkata kami. Tuan Syekh kata, tanda anak pelajar, ketahui olehmu, i'lam, ketahui olehmu bahawasa mereka yang memeliharakan pada adatnya atas adab Nabawiyah. Siapa dia? Adab kebiasaan kita, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda tu tidak, benda tu benda adab ya, tapi kita ikut Nabi dalam bab pakaian kita ke, dalam bab apa ni, makan minum kita ke. Nasyaya memelihara akan dia oleh Allah daripada melampaui kepada barang yang di belakangnya daripada segala amalan dan akhlak yang kecil dan hasil atas masalah, maslahah mana kepentingan yang yang bangsa agama dalam agama dan juga dalam dunia, yang menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan hikmahnya pada demikian itu pekerjaan yang dalam ba'adah. Allahu Akbar, payuh eh. Nah, benda ni benda ada, jaga kebersihan, ada akan ibadat? Ada. Tapi kalau kita jaga betul-betul, kerana ikut sunnah Nabi, Nabi kita suka dengan kebersihan. At-taharatu, at-tuhuru, syatrul iman. Bersih itu separuh daripada iman. Jadi kita jaga betul-betul. Sebab ikut Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan jaga kita. Dan barang siapa suka bahawa sempurna baginya kemerdekaan dan suci daripada kekotoran dan habuan kemanusiaan, maka hendaklah menjadikan segala geraknya dan diamnya pada zahirnya dan batinnya didabit akan dia. Didabit akan dia. Dijaga akan dia dengan qanun, dengan undang-undang syarak. Ia mengikut bagi isyarat-syarak dan akal. Dan betapa, betapa apa pula tu, betapa jatuh oleh mencela adat atas lidah as-sufiyah. Jadi maknanya kita kena jagalah amalan-amalan kita ni. Jangan ikut, kita buat benda-benda ni ikut nafsu semata-mata. Tak, kita buat benda ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikendaki dengan dia masuk padanya, melakukannya mengikut semata-mata nafsu. Jangan. Dan terlepas sertanya tidak ada adab syar'iyah. Dengar balik ni. Maknanya istilah orang ini, ikut aku nak buat apa? Tak boleh lah gitu. Ikut aku nak buat apa? Aku suka. Lah. Kita buat mengikut apa yang di yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita selamat. Dan telah berkata, tulis apa? Berkata Hujjatul Islam, ini gelaran kepada Imamul Ghazali. Imamul Ghazali kata dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuliddin, tulis penuh nama kita, Al-Arba'in fi Usuliddin. Ghazali kata apa? Kemudian daripada bahawa menyungguh-nyungguh atas mengikut akar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya galakkan supaya kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga ia atas atas sesuatu daripada rahsianya, ini sekaliannya pada adat. Maknanya Ghazali kata kita kena jaga semua yang adat-adat pun kita kena jaga, adat kehidupan kita jaga, adapun pada segala ibadat. Dengar ni, kalau kita nak buat ibadat, maka tiada aku ketahui bagi yang meninggalkan sunnah Nabi itu jalan melainkan kufur yang khafi. Orang ni tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil kufrun khafi, kufur yang tersembunyi. Jadi kufur sembunyi ni taklah sampai mereka kafir,
tapi orang panggil tidak baik. Atau ahmak yang nyata. Oh, ini jelas. Tulis awal. Ahmak yang nyata ni bodoh yang sangat nyata. Jadi Ghazali kata apa? Orang yang tak ikut sunnah Nabi dalam kehidupan dia, sama ada dia bodoh yang sangat nyata ataupun engkar secara sembunyi. Ini bahayalah perbuatan itu. Maka kita sebagai orang yang beriman, lebih-lebih kita yang mendakwa kita ni sebagai ahlu sunnah, maka menjadi kewajipan kepada kita, apa dia? Menjaga adat dan ibadat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamaklah kita mukaddimah tentang menjaga adab. InsyaAllah dalam siri yang akan datang tulis itu. Tanda itu, maka ketahui olehmu, letak bintang itu. Maka ketahui oleh kamu, akan demikian itu tulis. Adab yang pertama, iaitulah kelebihan baca bismillah dalam semua kerja yang kita nak buat. Kata insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.